menyampaikan satu kad tangkap untuk adik di sini berkaitan dengan perlindungan kemalangan. Ya. Kad ni untuk adik-adik kalau cedera boleh klaim bayaran rawatan dekat Dekor Bank untuk kita bayaran balik, bayar balik kepada yang tu akan kongsi. Ya. Okey. Dekat sini saya akan menerangkan berkaitan dengan adik-adik semua nanti akan nampak kad begini ya. Kad ni ada nama, ada nombor IC ya, dengan tarikh luput kita punya perlindungan kemalangan. Tarikh luput kita pada 31 Mei 2024, start 1/2/23 bulan ni ya. Jadi perlindungan kemalangan ni boleh dia perlindungi 24 jam. Dekat sekolah ke, dekat rumah ke, adik berjalan dengan mak bapak ke, jatuh, rawatan, klaim boleh kat sini. Ya? Untuk ni untuk kemalangan saja. Kalau demam tak boleh ya. Batuk ke jangan pakai ni. Keluar duit dulu pergi kat klinik bayar RM30 contoh. Isi RM30 tu bagi dekat bank, untuk bank bayar balik dekat adik-adik semua. Ya? Okey, kita yang perlindungan ni adik-adik bayar RM10 je setahun. RM10 je setahun. Jadi manfaat dekat sini RM10,000. Ya. Andai kata kita meninggal sebab kemalangan, waris kita akan dapat RM10,000 lah. Ya. Dan kos rawatan kat sini setahun cuma RM600 je. Tak lebih, tak boleh lebih 600. Kalau lebih 600 kena bayar sini. Ya. Jadi adik-adik boleh pakai ni. Cumanya saya nak maklumkan rawat kad ni tak boleh untuk waktu perlawanan. Untuk tournament. Untuk tournament tak boleh. Untuk tournament, waktu tournament dia cedera kan? Tak boleh. Sebab itu anda penganjur tournament. Ha. Ya. Tapi waktu latihan boleh. Contoh kita lari-lari kan. Okay on, pergi klinik, cedera. Boleh kos rawat jalanan datang dan balik. Perjalanan datang-datang. Waktu tournament sajalah. Memang dah termaktub dalam kita punya polisi. Ya, itu saja. Yang lain boleh. Kecuali bunuh diri tak boleh ya. Bunuh diri tak boleh beli. Ya, cedera itu saja. Demam ke apa tak boleh pakai. Faham ya? Jadi simpan kad ni elok-elok sebab dalam kad ni kan. Kita kalau pergi kat bank, kita akan ada tulis kat sini Wakas FC Selangor. Jadi bila pergi kat bank kita tahulah yang ni program di bawah Wakas. Ya. Dekat sini ada nama kita punya pertubuhan, nama adik-adik semua, nombor IC dengan tarikh luput. Ha? Simpan kat ni. Dan tahun depan, 2 bulan, 2 tahun depan, buat bayar RM10 lagi. Ha? Renewal balik. Okay? Kalau nak lebih daripada RM10 pun tak apa. Boleh. Bayar RM20 pun boleh. Ha? Tapi yang ni untuk permulaan kita letak RM10. Okay? Faham ya? Okay.